Saudara, ratusan pekerja jamu di Cilacap menggelar unjuk rasa karena merasa diperas oleh oknum anggota kepolisian. Pekerja jamu ini menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Desa Gentan Sari Cilacap karena mengaku diperas oleh oknum polisi dengan nilai yang berbeda-beda, mulai dari 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Modusnya, mereka beberapa kali didatangi oknum dari Mabes Polri, lalu ditahan dan dimintai uang sebelum dilepaskan. Para pekerja meminta kepada Presiden Joko Widodo serta Kapolri, Jenderal Polisi Idam Aziz, agar segera menindak oknum polisi yang melakukan pemerasan. Kami tiba-tiba didatangi oleh oknum dari Mabes Polri, kemudian kita dibawa ke sana. Setelah di sana ditahan 1-2 sampai 6 hari, kemudian dilepas dan dimintai sejumlah uang. Orang berapa? Per orang ada yang 300, 500, 1.770.000, ada yang 2,5 miliar. Relatif. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono menyebut pihaknya telah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oleh polisi berpangkat AKBP di Mabes Polri. Sejumlah saksi juga diperiksa Divisi Propam Polri untuk memastikan adakah oknum polisi lain yang terkait. Sudah ditangani oleh Dipropam Mabes Polri, ya, untuk proses penyelidikannya dan orang-orangnya yang diduga terlibat telah dilakukan pemeriksaan oleh Dipropam.